Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Peguam kupas fakta kes lampau selepas PM anggap dirinya banduan terhormat. Kenyataan Anwar Ibrahim yang menggelar dirinya sebagai bekas banduan terhormat ketika memperingati penahanannya pada 1998 mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan peguam dan pengkritik. Rafiq Rashid, seorang peguam yang tajam dalam analisisnya, tampil dengan ulasan yang membongkar aspek undang-undang dan keputusan mahkamah yang membawa kepada sabitan Anwar, menimbulkan persoalan tentang naratif Anwar yang menyifatkan pertuduhan ke atasnya sebagai zalim dan keji. Rafiq secara langsung mempertikaikan pandangan Anwar dengan membawa kembali fakta sejarah, khususnya peranan 8 hakim dalam membuat keputusan berkaitan kes-kes salah guna kuasa dan liwat. Rafiq juga menimbulkan isu berulangannya tuduhan liwat menunjukkan bahawa lebih daripada seorang mangsa terlibat, sekaligus mencabar naratif yang dibawa oleh Anwar. Ini memberi kesan mendalam kepada persepsi awam tentang proses keadilan, terutama di kalangan generasi muda yang mungkin tidak akrab dengan fakta kes. Rafiq juga membongkarkan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2004 di mana walaupun Anwar dibebaskan daripada tuduhan liwat, hakim menegaskan bahawa terdapat bukti aktiviti homoseksual. Keputusan ini yang sering diketepikan dalam perbincangan awam mencetuskan persoalan sama ada pembebasan Anwar benar-benar membersihkan namanya atau hanya sekadar melepaskan beliau atas faktor teknikal. Dalam perbicaraan liwat kedua melibatkan Saiful Bukhari, Rafiq menegaskan bahawa Anwar memilih untuk tidak memberi keterangan di bawah sumpah, satu langkah yang sering dilihat sebagai cubaan mengelakkan pemeriksaan balas. Dalam situasi penuh ketegangan ini, Rafiq menegaskan pentingnya ahli parlimen dan rakyat Malaysia untuk tidak terpedaya dengan naratif dongeng yang mungkin disampaikan. Komen ini menambah elemen kritis seolah-olah memberi amaran tentang usaha untuk memanipulasi persepsi awam mengenai sistem kehakiman negara. Dengan suasana politik yang semakin panas, perbincangan ini membawa kita kepada persoalan sejauh mana kebenaran dapat dilihat di tengah-tengah permainan politik dan undang-undang. Sikap Rafiq yang pedas dalam meneliti fakta undang-undang dan kes mahkamah memberi satu sudut pandangan yang berbeza, membangkitkan persoalan sama ada semua pihak benar-benar memahami kerumitan kes ini atau jika masyarakat telah terlalu mudah mempercayai naratif yang disampaikan tanpa menyelami fakta yang sebenarnya. Peguam kupas fakta kes lampau selepas PM anggap dirinya banduan terhormat. Kenyataan Anwar Ibrahim yang menggelar dirinya sebagai bekas banduan terhormat ketika memperingati penahanannya pada 1998 mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan peguam dan pengkritik. Rafiq Rashid, seorang peguam yang tajam dalam analisisnya, tampil dengan ulasan yang membongkar aspek undang-undang dan keputusan mahkamah yang membawa kepada sabitan Anwar, menimbulkan persoalan tentang naratif Anwar yang menyifatkan pertuduhan ke atasnya sebagai zalim dan keji. Rafiq secara langsung mempertikaikan pandangan Anwar dengan membawa kembali fakta sejarah, khususnya peranan 8 hakim dalam membuat keputusan berkaitan kes-kes salah guna kuasa dan liwat. Rafiq juga menimbulkan isu berulangannya tuduhan liwat menunjukkan bahawa lebih daripada seorang mangsa terlibat, sekaligus mencabar naratif yang dibawa oleh Anwar. Ini memberi kesan mendalam kepada persepsi awam tentang proses keadilan, terutama di kalangan generasi muda yang mungkin tidak akrab dengan fakta kes. Rafiq juga membongkarkan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2004 di mana walaupun Anwar dibebaskan daripada tuduhan liwat, hakim menegaskan bahawa terdapat bukti aktiviti homoseksual. Keputusan ini yang sering diketepikan dalam perbincangan awam mencetuskan persoalan sama ada pembebasan Anwar benar-benar membersihkan namanya atau hanya sekadar melepaskan beliau
atas faktor teknikal. Dalam perbicaraan liwat kedua melibatkan Saiful Bukhari, Rafiq menegaskan bahawa Anwar memilih untuk tidak memberi keterangan di bawah sumpah, satu langkah yang sering dilihat sebagai cubaan mengelakkan pemeriksaan balas. Dalam situasi penuh ketegangan ini, Rafiq menegaskan pentingnya ahli parlimen dan rakyat Malaysia untuk tidak terpedaya dengan naratif dongeng yang mungkin disampaikan. Komen ini menambah elemen kritis seolah-olah memberi amaran tentang usaha untuk memanipulasi persepsi awam mengenai sistem kehakiman negara. Dengan suasana politik yang semakin panas, perbincangan ini membawa kita kepada persoalan sejauh mana kebenaran dapat dilihat di tengah-tengah permainan politik dan undang-undang. Sikap Rafiq yang pedas dalam meneliti fakta undang-undang dan kes mahkamah memberi satu sudut pandangan yang berbeza, membangkitkan persoalan sama ada semua pihak benar-benar memahami kerumitan kes ini atau jika masyarakat telah terlalu mudah mempercayai naratif yang disampaikan tanpa menyelami fakta yang sebenarnya. Peguam kupas fakta kes lampau selepas PM anggap dirinya banduan terhormat. Kenyataan Anwar Ibrahim yang menggelar dirinya sebagai bekas banduan terhormat ketika memperingati penahanannya pada 1998 mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan peguam dan pengkritik. Rafiq Rashid, seorang peguam yang tajam dalam analisisnya, tampil dengan ulasan yang membongkar aspek undang-undang dan keputusan mahkamah yang membawa kepada sabitan Anwar, menimbulkan persoalan tentang naratif Anwar yang menyifatkan pertuduhan ke atasnya sebagai zalim dan keji. Rafiq secara langsung mempertikaikan pandangan Anwar dengan membawa kembali fakta sejarah, khususnya peranan 8 hakim dalam membuat keputusan berkaitan kes-kes salah guna kuasa dan liwat. Rafiq juga menimbulkan isu berulangannya tuduhan liwat menunjukkan bahawa lebih daripada seorang mangsa terlibat, sekaligus mencabar naratif yang dibawa oleh Anwar. Ini memberi kesan mendalam kepada persepsi awam tentang proses keadilan, terutama di kalangan generasi muda yang mungkin tidak akrab dengan fakta kes. Rafiq juga membongkarkan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2004 di mana walaupun Anwar dibebaskan daripada tuduhan liwat, hakim menegaskan bahawa terdapat bukti aktiviti homoseksual. Keputusan ini yang sering diketepikan dalam perbincangan awam mencetuskan persoalan sama ada pembebasan Anwar benar-benar membersihkan namanya atau hanya sekadar.